terekam CCTV saat beraksi. Pasangan kekasih pelaku kasus pencurian handphone spesialis rumah makan di Bone, Sulawesi Selatan berhasil diamankan. Diketahui keduanya merupakan pasangan gelap yang seringkali beraksi dan meresahkan masyarakat. Modus keduanya kerap berpura-pura memesan makanan untuk memperdaya korbannya. Dari hasil pengembangan, ternyata keduanya merupakan orang yang sama beraksi di 5 TKP rumah makan dengan target handphone milik penjual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Pencurian.